Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV. Oke guys, di depan saya sekarang sudah ada unit R3 ya, Suzuki R3. Ini tahun 2018, harganya 162 juta. Sekarang ready di dealer, di showroom ya, di showroom Grace Mobil, Jalan Beratang Jaya nomor 15. Yap, seperti ini kita mau cek fisiknya, kondisi fisiknya seperti apa. Ini tampak depan, kemudian ini tampak samping. Yap, kita coba buka kap mesin juga ya. Kita buka kap mesin. Ini interiornya tipe GL ya ini. Tipe GL manual. Yap, tipe GL manual. Untuk catnya ya, ini warna silver. Sejauh mata memandang tidak ada luka-luka berarti ya, luka-luka. Ya, jadi masih benar-benar mulus, masih bagus. Ini kap mesinnya juga masih bagus seperti ini. Kemudian di sini ada, ya ini lecet-lecet halus, baret-baret halus. Bukan masalah sih, namanya bekas ini ya wajar. Selama nggak peso, deko atau luka parah nggak masalah. Seperti ini lecet-lecet halus. Kemudian sektor sebelah kiri aman ya. Nah ini ada lecet-lecet halus juga, gak masalah sih bagi saya. Pokoknya nggak sampai kena tulang-tulangnya atau parah lah, sampai ngurus cat banyak gitu kan nggak masalah. Kalau lecet-lecet halus kan mungkin keserempet apa motor atau lain sebagainya. Ini untuk bodi samping masih aman, ini masih aman bodinya. Oke, talang air sudah ada ya, sudah ada talang air. Oke, untuk kondisi belakang seperti ini. Tipe GL R3, ini ada dua sensor parkir ya, dua sensor parkir. Kamera mundur memang belum ada. Sini ada ini ya apa, Hemo stop lamp, rear defogger nggak ada, tapi ada rear wiper. Oke, seperti itu. Kemudian kita coba buka untuk apa namanya, bagasi. Ini dia bagasinya, bersih. Ini sudah di kulit ya, sudah di trim kulit coklat seperti ini. Dan ini masih oke ya, apa namanya, tulang penyangganya ini, penyakitnya R3 ini linknya masih letoy, tapi ini masih oke. 2018 mulus ya bagian belakang, bagian samping kanan juga mulus. Handle suara bodi seperti ini, ada talang air, antena long pole di depan sana ya. Kemudian untuk velgnya seperti ini, masih single tone memang, Cambiro Eco. Untuk profilnya ini 18565 ya, ringnya 15 inci. Oke, untuk spion belum ada lampu sen memang, yang sen itu di tipe GX. Cuman sudah suara bodi, sini lampu sennya ada di fender kalau yang tipe GL. Emblem VVT, kita belum cek mesin ya, kita coba lihat mesinnya yuk. Mesinnya, yap seperti ini. Ruang mesin sudah dicat suara bodi, tapi belum ada peredam. Nah ini ya, tipe GL belum peredam. Dan belum ada ABS juga, yang ABS hanya di tipe GX ya. Tun, ini 1400cc ya, 104 PS, torsinya 138. 138 atau 136 ya, Newton meter. Kecil ya, tapi irit juga lumayan. Kondisinya bagus ya, sudah dibersihkan, sudah disalon seperti ini. Yap. Kita coba cek interior yuk. Kita cek interior. Ini warna beige ya, warna beige. Kemudian ini warna aslinya memang seperti ini. Jadi ini bukan bolot ya, bukan bolot, bukan kotor. Sejauh mata memandang bersih, nggak ada noda-noda. Ini speaker, cup holder, electric mirror, power door lock, window lock, auto CC driver untuk power window-nya. Kemudian di sini ada untuk apa namanya, fog lamp, dan ini sensor parkir, ruang penyimpanan terbuka, isi AC untuk door trim. Untuk dashboardnya warna silver seperti ini, bersih. Untuk door trimnya bersih, setirnya seperti ini, nggak ada audio steering switch. Yep,
Kemudian untuk instrumen clusternya seperti ini ya. Ini transmisi manual 3 pedal. LR3 itu bisa di tilt tapi belum teleskopik setirnya. Yap. AC masih putar-putar seperti ini, arah semburan lengkap. Untuk joknya ini sudah di trim ya. Dan ini ada tulisan R3 seperti ini, warna coklat dan beige. Langit-langit, plafon bersih, aman sekali ya. Nah, kenapa saya kalau pegang R3 itu suka. Oke, seperti itu guys, kita coba cek yang baris kedua yuk. Nah, ini dia baris kedua. Kita coba masuk. Ini door trimnya, kemudian ini plafonnya bersih sih. Gak ada masalah, 2018 itu masih aman. Ini untuk baris ketiga. Oke, ini layout dashboardnya ya. R3 2018. Harganya 162 juta. Ini untuk slot pengecasan ada socket lighter juga. Karpetnya ini masih ada tulisan R3. Oke. Oke guys. Bagian belakang seperti ini ya. Jadi masih benar-benar mulus, masih benar-benar oke. Hanya ada lecet-lecet dikit di depan tadi ya. Mungkin kena nyenggol pot atau apa, tapi bukan masalah berarti sih. Lecet-lecet kecil soalnya. Nah, baret-baret halus seperti ini. Baret-baret kecil. Jadi saya masih wajar, dalam batas wajar. Artinya apa kalau baret-baret ini dibiarkan? Artinya di sini gas mobil benar-benar jual jujur ya. Jadi enggak belum diamplas atau dipoles. Jadi jual jujur apa adanya dari pemakai seperti ini. Oke guys, sekian video singkat dari saya. Unitnya sekarang ready. Info lebih lanjut langsung hubungi sales marketingnya ya di Gas Mobil Jalan Beratang Jaya 15. Nomornya ada di kolom deskripsi. Oke, jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Jika ada kritik, saran maupun komen, silakan ketik di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.